Buletin pagi 11 Disember bersama saya Nik Munira, Nik Hassan. Antara paparan utama pagi ini, mahasiswa bebas berpolitik selepas Dewan Rakyat lulus pindaan AUKU. Juga, 18 pelancong Korea nyaris maut bas persiaran terbalik di Kota Belud. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahasiswa kini selangkah lagi untuk mencapai kebebasan melibatkan diri dalam bidang politik di kampus selepas pindaan terhadap tiga akta berkaitan diluluskan Dewan Rakyat malam tadi. Selepas hampir lima dekad, pindaan yang diluluskan membabitkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976.